bendungan Tugu dibangun dengan biaya 1,69 triliun dengan kapasitas tampung 12 juta meter kubik dan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektar. Kemudian bendungan Gongseng ini memiliki daya tampung 22 juta meter kubik dan bisa mengairi 6.200 hektar. Kita harapkan dengan tambahan dua bendungan ini, aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat, petani semakin produktif, lebih sering bisa menanam dan panen, sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro hari ini saya resmikan.